Hari ini saya lagi duduk santai nih sama tim body repair MP76 yang mungkin ya untuk subscriber penonton Bustan Ilham di MP76 sudah tahu nih ya, muka-muka tim MP76 ini bagian pendumpulan nih Om Iman, dan yang lagi duduk santai ini sambil ngerokok ini Om Acu ya, bagian pemasangan jok. Ini kita ngopi sore di Fator Pasifik, nungguin unit yang akan masuk ke MP76. Gimana kabarnya Om Iman? Baik. Jam berapa tadi di Fator Om Iman ya? Saya dari jam 7 nungguin. Bukannya subuh aja sekalian Om Iman? Iya, tadinya mau gitu sih. Terima kasih Om Iman atas loyalitas dan totalitasnya ya. Dan satu lagi ini Om Acuy. Oh, kalau Om Acuy tadi ke Fator jam 12 ya, Om. Dari pagi nungguinnya mah pinggir jalan. Emang awalnya unit ini mau dikawal ya sama kita. Kita ketemuan di apa ya, pom bensin Sentul ya, yang sebelah kanan. Cuma yang nganterin bukan abang kita, Abang Raup, cuma driver dari ALS. Dan unit ini masih di pool ALS Bogor ya, akan segera dimasukin ke MP76. Kita tungguin ya Om unitnya ya, jangan pulang dulu ya. Siap. Mana salam motor sekal hangkongnya Om Iman? Atur nuhun. Atur nuhun ya. Bangga. Siap, terima kasih Om. Kita tungguin unitnya. Ini unit yang kita kawal ya dari pool ALS Bogor ya, ini sudah masuk ke body repair MP76. Ini unitnya model Jetbus 2HD ya, ini ex pariwisata ya. Ini gua di sini mah. Ini unitnya sudah masuk ke dalam workshop body repair MP76. Motor sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk subscriber penonton Bustan Ilham di MP76 yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini di Bogor cuacanya hujan ya, dan di depan saya ini ada unit model Jetbus 2 ya. Dan unit ini kata driver ini berangkat dari Purwokerto jam 11 malam dan nyampe di pool ALS Bogor jam 10 pagi ya ini. Dan sore ini sudah dibawa ke workshop body repair MP76 yang bernaung di bendera PT Fator Pasifik Kaum Pandak Karadenan Bogor. Dan spionnya sudah memakai model spion Wiki RS yang ada lampunya ya. Cuma unit ini masih hidup atau enggaknya untuk lampu spionnya belum kita cross check sekarang karena unit ini baru masuk. Mau ke depan ya untuk melihat kondisi unit dari dekat. Ini hujan, makanya kita bisa membuat video dari tampak bodi yang sebelah kiri ya. Ya, kalau untuk wheel dock ini ada semua ya, cuma untuk handle bagasi ini memakai
jet bus 1 ya, belum jet bus 2 ya. Kalau untuk lampu set lampnya ini jet bus 2, cuma untuk nyalanya kita belum tahu karena belum kita cross check. Alhamdulillah ya, unit yang ex pariwisata ya, ini dari Purwokerto, ini sudah nyampe di body repair MP76. Ini tampilan interiornya ya, ini warnanya grey dan mungkin akan kita cat ya menjadi warna krem ini. Ini seatnya 32 ya, dan pastinya kalau untuk PT Antalintas Sumatera akan diganti memakai seat 22. Nah, ini tampilan dalamnya, ini TV hidup dan tipnya juga hidup ya. Ya dah, oke bang. Nah, ini masih untuk TV dan tipnya yang hidup semua ya. Cuma lover AC-nya memakai jet bus 1 ya, bukan jet bus 2 ya. Cuma untuk kowel depan dan belakang ini memakai jet bus 2 HD ya. Udah kecilin bang. Ini maaf, ini dengan abang siapa? Sola. Abang Sola ya. Emang di Cincu Ujung Kosong? Enggak bang, supirnya. Oh. Kalau untuk cincunya ini belum tahu. Belum. Oh. Ini maaf dengan abang siapa? Bagong, Pak. Hah? Bagong. Bagong. Medan juga sama. Medan juga. Hmm. Berangkat dari Purwokerto jam berapa? Berangkat dari Purwokerto jam 11, Pak. Jam 11 malam ya. Karena saya ngeliatin udah di cross check sama Pak Nana ya kalau masalah. Bang Sola langsung kemana habis ini? Ke Tangerang, mobilnya di sana. Oh, langsung nge-trip. Cuma ke Bogor dulu. Enggak, mobil kami di apa? Di Tangerang nomor 154. Enggak, habis dari MP76 kemana dulu? Ya ke Bogor dulu. Ke Bogor dulu, entar langsung ke Tangerang. Next tripnya kapan? Ke dari Tangerang besok. Ya udah, terima kasih ya Bang Sola ya, sudah nganterin unit dari Purwokerto nih ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu nih, kayaknya untuk Ujung Kosong ini dan akan memakai ya untuk hak cipta liverinya, ini gradiasinya warna krem ya. Ini MBOH 1526. Ini tampilan dashboardnya masih memakai jet bus 2 ya, karena kowel depan dan belakang jet bus 2. Oh, ini untuk speakernya ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Terima kasih Bang Sola ya. Iya, ya, Bang. Ya. Kita lihat dari depan ya. Ini untuk lampunya sudah memakai headlamp jet bus 2. Untuk kowel depannya ya. Dan spionnya sudah memakai Wiki RS yang pakai lampu. Dan kita langsung melihat unit ini tanpa bodi yang sebelah kanan ya. Tampilan unitnya dan wheelbase-nya kiri kanan lengkap ya. Dan tadi dapat info dari driver bahwasannya ada dongkrak dan TV-nya masih nyala ya. Nah, kalau untuk diganti double din kita belum dapat info dari pihak customer karena tipnya ini tip yang bawaan dari ex pariwisata ya. Pantau terus ya channel Bus Tanil Ramli MP76 on progress yang ex pariwisata ya. Kalau untuk ujung ini Ujung Kosong, ini mungkin teman-teman sudah tahu ya ini unitnya punya siapa ya. Ini kita lihat yang tampilan untuk power belakang ya. Ini handle-nya masih memakai jet bus 1. Dan untuk nat lambungnya ini sudah enggak ada ya, ntar kita buat. Dan set lampnya juga masih jet bus 2, cuma nyala atau enggaknya kita belum cross check.
Ini unit yang dari Ek Pariwisata di daerah Purwokerto ya, yang sampai 3 minggu unit ini berada di pool LS Purwokerto. Ini tampilan powel belakang ya, dan untuk lampunya ini stop lampnya jet bus 2 B7355 BGA. Dan untuk knalpotnya ini ada 2, kiri kanan. Cuma lampu bempernya ini enggak ada. Bemper dan lampu cowlnya ada, cuma masih nyala atau enggak kita belum cross check. 6. Mudah-mudahan on progressnya berjalan dengan lancar ya. Cukup sekian ya video dari saya. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf dari beribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelompok. Dan rencananya jenis ini akan kita taruh di sini. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.